Komedi dan juga horor ini pasti sangat seru dan lucu banget. Apalagi drama musikal itu kan seru banget ya guys. Film terus ada musik-musik nyanyian pasti suka banget nih. Dan apalagi ada lucu sama horornya, itu adalah sebuah film yang suka dijadikan satu. Pasti menarik banget untuk kita tonton nanti. Ya kita doakan saja nih, semoga rencana dari Bang Asof untuk membuat suatu karya ini bisa berhasil ya. Semoga skill-skill dari Bang Azov ini bisa diwujudkan dan menjadi sukses, senantiasa sukses juga karirnya. Kita doakan dan dukung terus dan support terus nih untuk Bang Azov. Semoga apa yang dicita-citakan dan apa yang dikehendakinya ini semua berhasil dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk itu, bagaimana nih pengakuan dari Bang Azov akan hal tersebut yang katanya mau bikin karya? Langsung saja nih kita lihat berikut ini videonya. Cekidot. Gue mau bikin drama. Drama musikal. Keren nih, keren. Gue mau bikin musikal yang ada komedi dan horor. Oh, gue mau bikin drama. Drama musikal. Keren nih, keren. Nah itu dia guys videonya, dimana disitu Bang Asof lagi ngomong bahwasanya pengen buat drama musikal yang bergenre komedi dan juga ada horornya. Pasti bagus banget. Mimin akan tunggu dan doakan semoga usaha dari atau karya-karya dari Bang Asof ini bisa secepatnya terlaksana, dan juga semoga karirnya selalu senantiasa berkembang dan juga sukses terus. Memang Bang Asof ini tidak hanya ganteng tapi juga multi talenta, apapun bisa ya guys. Tidak heran banyak juga orang yang sayang dan muji, karena selain ganteng Bang Asof juga pintar gitu. Nah kemarin Bang Asof juga sempat habis selesai syuting BHSI, ya juga sempat melakukan syuting sinetron Di Antara Dua Suami nih guys. Namun kabarnya sampai saat ini belum ada jadwal tayangnya, namun dalam SK